Krisdayanti juga menegaskan, jika spekulasi yang menyebutkan jika ia tak pernah membalas pesan anak-anaknya tidak benar. Ia juga meminta warganet untuk berhenti menyudutkan Raul Lemos. Krisdayanti menyebut jika apa yang dilakukan sang suami selama ini sebagai bentuk perlindungannya terhadap kedua anak-anaknya, Amora dan Kellen. Unggahan Krisdayanti rupanya tidak cukup menyelesaikan permasalahan. Azril Hermansyah yang sempat melihat unggahan tersebut tak tinggal diam. Melalui akun Instagramnya, Azril menuliskan curhat panjangnya. Mengunggah potret masa kecilnya bersama Aurel, Azril mempertanyakan kesalahan apa yang sudah ia dan sang kakak buat pada sang ibu. Mimi, apa salah kita, Mi? Apa salah kalau sekali-kali kita minta diperhatiin? Dari dulu awal kenal Om, apa pernah kita ngelawan? Apa pernah kita nggak cium tangan? Apa pernah kita keluarin sakit kita dulu? Nggak pernah, Mi. Karena kita sayang sama Mimi, kita tahan semua untuk hargain Mimi, tulis Azril pada penggalan captionnya. Azril juga membongkar perilaku Raul Lemos selama menjadi ayah tirinya. Diungkapkan Azril, Raul Lemos tak pernah berusaha untuk mendekatinya dan sang kakak. Azril juga mengaku tak kuat mendapat serangan dari Raul Lemos yang kerap memojokkan ia dan Aurel. Raul Lemos bahkan turut memaki Asanti dan Anang Hermansyah. Apa pernah Om usaha deketin kita? Yang ada selalu maunya dihormatin. Om setiap hari story jelekin kita, mojokin kita, kita diemi. Tapi kalau diginiin terus, apa mau JL kasih rekaman Om maki-maki kita minggu lalu di telepon? Dan Mimi cuma diem, lihat Om tulis story. Mimi cuma diem malah salahin kita pas Om maki-maki. Sampai maki Bunda dan Pipi juga, tambah Azril. Gak cukup sampai di situ. Azril Hermansyah juga mengungkapkan jika permasalahan tersebut cukup membuatnya dan sang kakak stres. Aurel bahkan harus berkonsultasi dengan psikolog. Azril juga mempertanyakan kenapa ajakan yang ia lontarkan dan Asanti untuk bertemu selalu ditolak. Azril juga menyayangkan unggahan Krisdayanti yang dianggapnya sepertinya anak-anak. Azril mengaku merasa malu membeberkan hubungannya selama ini dengan sang ayah tiri dan sang ibu. Di akhir curhatannya, Azril juga meminta Krisdayanti dan Raul Lemos untuk berhenti menyakiti hati Anang Hermansyah dengan membahas masa lalu. Biar kita semua malu sekalian, biar semua orang tahu yang sebenarnya. Dan tolong Mi dan Om, jangan selalu sakitin Pipi. Pipi orang paling sabar di dunia, jangan ungkit yang dulu-dulu. Pipi selalu ajarin kita sopan santun dan hargain Mimi. Kita udah besar, Mi. Walaupun JL sama kakak udah sangat-sangat bahagia, tapi JL sama kakak nggak akan lupa semua kejadian, apalagi makian Om minggu lalu ke kita. JL kira sudah selesai, tapi Mimi tulis lagi hal-hal yang buat kita makin dikata-katain orang. Selalu dibilang anak durhaka, kasihan kakak Mi. JL sama kakak selalu sayang dan hormat sama Mimi. Dan JL mohon untuk Om stop sampai sini. @Krisdayanti Lemos, tutup Azril. Curhatan panjang yang ditulis Azril Hermansyah pun membuat banyak warganet bereaksi. Dukungan demi dukungan mengalir untuknya dan sang kakak. Banyak juga yang mendoakan agar permasalahannya dan sang ibu serta ayah tiri segera berakhir.